Witan Sulaiman tampil gemilang dan menjadi salah satu pemain kunci keberhasilan AS Trenčín menang telak 14-0 melawan Slovan Liechtenstein di Piala Slovakia. Kemenangan telak Trenčín tak lepas dari start bagus yang mereka tunjukkan di awal laga. Trenčín sudah mencetak 5 gol di 32 menit awal pertandingan. Dari 5 gol yang tercipta, Witan memberikan sumbangan 2 gol dan 1 assist. Witan memberikan assist pada gol pertama yang dicetak oleh Ras Rahim Ibrahim. Penetrasi Witan di sisi pertahanan Liechtenstein diakhiri umpan matang ke arah Ibrahim. Kiper Liechtenstein, Martin Grezo, sudah lebih dahulu maju menutup pergerakan Witan, sehingga Ibrahim hanya berhadapan dengan gawang yang kosong ketika meneruskan umpan dari Witan. Witan lalu mencatatkan namanya di papan skor pada gol kedua Trenčín. Witan dengan jeli melihat posisi Grezo yang jauh meninggalkan gawangnya. Witan memutuskan melepaskan tendangan lambung yang membuat bola mulus masuk ke dalam gawang. Saat pertandingan memasuki menit ke-32, Witan lagi-lagi mencetak gol. Gol kedua dari Witan ini juga membuat kedudukan menjadi 5-0. Dalam proses gol ini, Witan berlari kencang saat Trenčín menyusun serangan. Alhasil, Witan sangat sigap menyelesaikan umpan silang Lukas Letenai. Performa apik dari Witan Sulaiman ini membuat dirinya bisa mendapat menit bermain lebih banyak pada laga-laga berikutnya. Dalam pertandingan ini, Witan sendiri ditarik keluar pada menit ke-76 saat kedudukan 12-0 untuk kemenangan Trenčín. Setelah Witan keluar, Trenčín membukukan 2 gol tambahan untuk melengkapi kemenangan menjadi 14-0.